saatnya mewujudkan mimpi kalian untuk liburan gratis bareng Happy Holiday. Caranya gampang kok. Kalian tinggal bikin rencana liburan menarik dan kirim via email ke kita. Atau mungkin lebih kreatif lagi seperti geng yang satu ini. Awalnya tahu Happy Holiday dari nonton Trans 7. Waktu itu masih keluarga-keluarga yang jalan-jalan. Tapi akhirnya tiba-tiba ada informasi kalau misalnya kita-kita bisa gitu buat ikutan liburan bareng sama Happy Holiday. Dan waktu itu ada info kalau misalnya kita bisa kirim video. Dan akhirnya kita bikin video untuk ikutan Happy Holiday. Karena kita pengen banget untuk wisata bahari ke Pulau Komodo. Satya, Dian, Alia, dan Acit. Empat sahabat asal Jogja ini kita pilih karena kegigihannya untuk mendapatkan liburan bareng Happy Holiday. Pulau Komodo memang diakui sebagai pesona wisata eksotis yang menjadi tujuan liburan turis dari berbagai belahan dunia. Dan banyak yang belum tahu kalau dunia bawah air di sana sangat-sangat menggoda. Yuk kita lihat perjalanan mereka di Happy Holiday. Mirsa, masih pagi banget nih. Udah jam berapa nih ya? Ngantuk, mau liburan bareng Happy Holiday. Di sini kita bakal pergi ke Bali dulu, transit di sana. Habis itu kita bakal terbang lagi. Perjalanan menuju Pulau Komodo yang terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur memang sedikit memakan waktu. Karena landasan pesawat di Flores sana hanya untuk pesawat kecil saja. Nah, kalau berangkat dari Jakarta, kita harus transit dulu untuk berganti pesawat di Surabaya atau di Bali. Pemirsa Happy Holiday, sekarang kita udah nyampe di Bandara Ngurah Rai Bali. Masih nunggu buat flight selanjutnya, jam 12. Jadi, let's go. Iya, jadi emang harus transit kan di Bali. Bukan transit sih, ganti pesawat. Karena emang nggak ada direct flight dari Jakarta langsung ke Labuan Bajo. Dan pesawatnya kecil kayak gitu, dan itu nggak ada setiap hari gitu. Heboh gak sih waktu pas nyampe di Bandara Komodo tuh, tiba-tiba pas kita nungguin bagasi, pintu keluarin ditutup. Kita pikir, ayo nanya sempat ya, kenapa tuh gitu, kenapa ditutup gitu. Banyak orang mau masuk dari luar gitu. Ternyata itu diisi sama para guide di Komodo yang lagi cari tamu gitu. Jadi ditutup dulu sama pihak bandara, gak boleh masuk. Sampai juga mereka di Labuan Bajo, kota singgah bagi mereka yang ingin mengunjungi Pulau Komodo. Kota ini terletak di ujung barat Pulau Flores dan memiliki pelabuhan yang terdekat dengan Pulau Komodo. Kita pengen banget belajar diving gitu. Dan pas sampai di hotel, tiba-tiba kita bisa untuk belajar diving di sini ya. Pertama kali excited banget sih. Tapi kalau Dian sama Alia sudah pernah gitu. Sama Satya sama Acip aja yang belum pernah gitu. Di hotel ini ada dive center yang bisa ngebantu kita untuk diving di lautan Flores. Nggak perlu khawatir buat yang belum pernah diving karena instruktur di sini selalu siap mengajarkan kita basic diving. Kita sekarang lagi mau latihan diving, dan pas latihan diving ini harus pakai baju dulu, dan ternyata ada bedanya ya. Jadi kalau di satu tempat yang ini bisa melindungi dari mungkin bintang-bintang laut yang aneh-aneh gitu lah, nggak jelas gitu, yang pendek mungkin buat
sebelumnya juga. Nah, pusing pemirsa nih ternyata. Ternyata baju saya ini tipenya backless. Jadi dia gak seksi tahu. fashion diving. Nah, aku pertama kali latihan aja pakai baju buat diving sendiri susah banget. Sampai udah lemes duluan. Serius. Sampai kering. Lemes lapar apa lemes? Apa? Lemes lapar apa lemes kan? Lemes makainya. Oh. Karena enggak bisa, enggak bisa makainya. Ini itu ditarik, coba ditarik. Itu kayak anak monyet tau enggak sih? Ada King Kong di sana. Ya enggak bisa makainya. Kamu tenang ya karena dia. Nah, sebagai langkah awal, mereka bakal dites satu persatu nih sama dive master untuk dilihat mereka bisa diving di lautan bebas atau enggak. Kita coba ya, minta ya, siapa duluan? Satu-satu, Pak. Satu. Oh, lima. Doakan saya ya pemirsa ya, mudah-mudahan berhasil ya. Bagus, cuma ada lambat sedikit buat menggerakkan. Berarti gue gak bisa diangkat. Kedua-duanya masih berat, Pak. Ya. Memang harus butuh waktu juga. Yang akhirnya jangan lupa ini jam yang paling tinggi saya. Yang kedua saya, ya. Yang ketiga si Mas Kempal dan yang keempat adalah Mas Mustari. Hanya dua cewek yang ambil komodo. Komodo. Dia datang. Dia lagi ini masih liar.